Cerek nih bisa meningkatkan views di IG Reels. Teman-teman mau tahu apa aja yang harus diperhatikan? So, stay tune di video ini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejagat raya ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Chofficial di sini, guys. Video kali ini aku akan membahas pengalaman aku bagaimana cara meningkatkan views yang ada di Reels. Nggak usah yang terlalu kayak estetik banget, itu nggak juga ya guys ya, tapi ini menurut aku worth it banget dan bisa dicoba buat teman-teman pemula atau teman-teman yang ingin mencoba peruntungan di Reels nih ya guys. Jadi caranya adalah aku punya 5 tips buat teman-teman yang ingin menerapkan IG Reels ini supaya lebih nampol viewsnya. Oke guys, jadi pada saat itu aku cerita dulu nih ya. Pada saat itu aku itu baru membikin satu IG Reels yang kalau yang pertama itu bakal naik ya guys. Ini pengalamanku. Yang pertama, kalau video Reels-nya itu kalian buat yang paling pertama banget, mulai kalian belum menggunakan, pokoknya di aku teman-teman, abis itu baru pertama kali itu bakalan naik. Otomatis itu akan bakalan naik. Nah, yang selanjutnya nih, yang kedua, yang ketiga, apakah akan naik? Belum tentu juga ya guys ya, belum tentu juga. Itu tergantung dari kata kuncinya aku sebutkan kali ini. Dan yang peruntungan yang kedua lagi, aku mendapatkan view sekitar 4.000 something gitu, padahal followers aku juga cuma 2.000-an, tapi aku bisa mencapai engage sampai 4.000 something. Jadi 2 kali lipat dari followers aku ya guys. Bagaimana? Menurut aku itu nampol banget ya guys. Coba menurut kalian nampol apa enggak, komentar di bawah. Nah, kali ini aku akan mencoba bagaimana kali ini aku mau share tips aku. Ini sepengalaman aku aja ya guys ya, sepengalaman aku, dan aku juga beberapa kali banyak riset, banyak juga mendengarkan hal-hal yang sama tentang untuk menaikkan IG Reels ini. Dan menurut aku oke, oh ini bisa dibagikan juga nih buat teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, kali ini aku akan kasih tahu 5 tipsnya. Yang pertama, teman-teman pilih musik yang lagi viral nih. Contohnya misalnya ada di TikTok nih musik lagi viral itu apa gitu ya, kayak misalnya dinosaurus itu lagi viral banget kan guys. Kalau misalnya baru muncul musik itu, terus kalian itu langsung buat video, dan video itu kalian mirroring atau kalian itu download lagi tanpanya ada watermark, abis itu kalian itu masukkan ke IG Reels. Nah, begitu sound tersebut dengan konten apapun itu, kalau misalnya itu menarik dan juga sound itu bisa naik atau baru-baru itu, dan kalian bisa membawa audio sound original atau audio aslinya, kalian punya kesempatan untuk viewsnya itu lebih besar lagi. Dan ini adalah contoh video aku yang aku bawakan. Jadi ketika kalian itu mendapatkan informasi audio asli, kalian punya peluang dan kesempatan kalau views reels kalian itu bisa naik. Otomatis apa? Otomatis ini akan meningkatkan engagement dari profil teman-teman atau akun dari Instagram teman-teman. Itu juga akan berpengaruh dari endorsement atau rate endorsement yang bisa kalian tawarkan ke pihak brand, kayak gitu ya guys. Nah, yang kedua adalah menarik seperti estetik dan lain sebagainya. Ini menurut aku sih gak terlalu juga ya untuk estetik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu mempunyai keahlian untuk membuat video yang estetik, abis itu transisi yang bagus dan menarik, oh catching banget nih pokoknya, 1 detik atau 3 detik pertama itu akan menentukan video teman-teman itu bakal naik. Kalau misalnya 3 detik pertama itu teman-teman kayak gak ada apa sih ini, gak ngerti, itu untuk mendapatkan views yang agak banyak itu agak susah ya guys. Nah, yang ketiga adalah yang aku sebutkan tadi, yaitu 3 detik pertama. Ini sangat penting banget bagaimana kita untuk, contoh nih misalnya, oh aku akan buka caranya untuk mendapatkan views reels yang bagus. Nah itu dari 3 detik pertama itu, oh poinnya kayak gini. Nah, selanjutnya lagi video yang akan kita jelaskan nanti pasti akan dilihat, karena mereka juga belum tahu nih, belum menemukan jawaban dari statement yang pertama tadi, kayak gitu ya guys. Nah, selanjutnya yang keempat adalah durasinya. Kalau misalnya teman-teman itu memiliki video dengan transisi yang bagus, contohnya make up transisi ataupun fashion style yang transisi gitu, kalian juga boleh banget dengan kategori jangan membuat video yang durasinya sangat lama ya. Kalau misalnya pingin naik cepat, ini menurut aku sih yang
prefer atau yang efisien itu adalah 30 detik aja gitu guys. Menurut kalian gimana? Kalian ada yang coba nggak lebih dari 30 detik tapi itu mendapatkan views yang banyak? Coba komentar di bawah. Nah, selanjutnya penggunaan hashtag. Dimana hashtag ini menurut aku masih oke banget dan harus kita gunakan hashtag yang apa itu namanya ya guys, yang sesuai, yang relevan dengan video kita. Kalau misalnya kita itu upload video tentang dress, jangan kasih apa itu namanya hashtag misalnya FYP atau for your page atau reels. Jangan kayak gitu ya guys. Teman-teman harus memberikan hashtag yang relevan. Kalau misalnya dress Korea, ya kasih hashtag dress Korea kayak gitu ya guys. Jadi supaya apa? Lebih relevan menurut aku dan lebih efisien. Oke guys, itu adalah tips aku ketika membongkar cara untuk menaikkan reels views di teman-teman semua. Oke guys, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang semua setuju dengan statement yang aku berikan, boleh kasih komentarnya. Dan kalau punya apa ya cara-cara lain atau tips-tips yang lain yang lebih nampol lagi, boleh komentar di bawah dan kita bisa belajar bareng-bareng guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 2000 years later.